Oke, sahabat Kausiju, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mendapat televisi mesin Cina, teman, yang ada suaranya, cuma gambar atau sinarnya tidak tampil. Jadi sinarnya tidak tampil, teman, ini. Bukan gambar, tapi sinarnya tidak tampil. Oke, kita coba cek di bagian headernya, teman. Apakah sudah ada tegangan yang masuk ke headernya? Kita ukur aja. Nah, ini untuk skala meternya kita pindahkan di 10 volt AC. Nah, di sini teman, untuk groundnya ditaruh di ground tabung. Kemudian kita cek tegangan headernya. Oke, di sini ada soket yang kaki tiga ini. Kemudian di sini headernya kita cek, yang satu ground, satu 180, yang satu untuk header. Nah, ini kita cek tegangannya tidak ada, teman. Oke, apakah di sini airnya putus atau apa? Oke, setelah saya telusuri di sini tegangannya tidak ada, teman. Ini dari sumbernya, ini tegangan tidak ada. Oke, curiga ini dari sumbernya tidak ada. Di sini, nah ini. Oke, kita akan coba cek tegangan di grid 2 atau di screen. Ini tidak ada, yang berarti playback ini belum bekerja, teman. Jadi playbacknya belum bekerja. Oke, ini IC chroma akan saya coba solderkan. Kemudian di sini di kaki basis ini ya, teman. Ini kaki basis transistor horizontal ini retak, teman. Tuh. Oke. Kita solderkan aja untuk transistor ini. Oke, di sini sudah saya solderkan dan kita akan cek tegangannya, apakah horizontal playbacknya sudah bekerja. Ini taruh ground di body tabung. Kemudian kita cek tegangan-tegangannya. Nih, tegangan di kali 10 AC. Kita akan cek tegangan di headernya, teman. Oke, kita tempel di sini, teman, di tegangan header. Di sini. Nah, ini ada tegangannya 5 volt AC. Nah, mantap, kan? Ada tegangannya setelah penyolderan di transistor tadi. Atau kalau tidak disodarkan di bagian IC kromanya, teman. Oke, kita cek tegangan di sini, teman. Di tegangan 180 voltnya sudah muncul. Dan kita lihat gambarnya, teman. Gambarnya sudah muncul, atau alias sinarnya sudah oke kembali. Oke, sahabat Kios Studio, terima kasih sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula. Dari saya, Kaus Hijau, terima kasih.